Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Riz West. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing review produk terbaru dari Specs. Dan ini adalah Specs Lightspeed Reborn FK. Dan ini seri Illuminate Pack ya. Dan ini benar-benar produk goib gitu ya. Dan harganya benar-benar dimainin banget. Ya secara ya Lightspeed Reborn ini emang sangat ditunggu dan sangat diminati gitu ya oleh pencinta sepatu bola gitu ya, terutama sepatu lokal. Dan ya seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Specs dan ini adalah Specs Lightspeed 3 Reborn ya 2022. Dan ini original ya Lightspeed Reborn yang Illuminate Pack ya. Oke, langsung saja kita buka dari boxnya. Nah seperti ini yang sempat jadi barang koib lah sampai sekarang lah, cepet banget ya store-store yang jual harganya itu ada yang diahap, ada yang ya intinya dimainin lah dan benar-benar jadi barang koib. Oke, langsung saja kita keluarin dari boxnya. Nah ini udah aku keluarin dari boxnya dan kita bahas harganya dulu. Harganya itu 599.000 ya, atau 600 ribuan lah ya. Cuma aku beli di harga 650.000, jadi lebih mahal 50.000. Emang barang ini emang agak susah gitu ya dapatnya, dan ya nggak ada masalah lah ya intinya. Dan beda toko beda harga tentunya. Dan ya kita langsung bahas produknya dari kaki bagian luar seperti ini. Depan seperti ini. Kaki bagian dalam seperti ini. Dan belakang seperti ini. Oke, ini full sintetis ya. Cuma yang istimewa itu emang modelnya gitu ya. Dari awal dia keluar sampai sekarang itu tetap. Dan motifnya juga sama seperti ini gitu ya, dari segi pattern detail desainnya. Dan ya ini warna dasarnya tuh putih gitu ya, terus dikombinasi silver, cuma di bagian garis-garisnya ini itu kayak ada glitter-glitternya, terus specsnya juga ada glitter-glitternya. Jadi kalau kita lihat secara detail itu emang kayak ada glitter-glitternya, dan ini yang bikin menarik gitu ya. Oke. Dan untuk shape emang nggak ada perubahan seperti ini. Aku punya versi futsalnya. Bentar. Nah, ini versi futsalnya sama shape-nya, nggak ada perubahan dari segi detail pattern motifnya juga sama ya. Ya. Dan oke. Okay. Kita bahas bagian depan, depannya seperti ini, nggak ada perbedaan gitu ya sama Lightspeed Reborn yang keluaran tahun-tahun kemarin, tetap seperti ini. Terus cutting leasingnya juga sama, talinya juga sama ya. Jadi talinya itu emang khasnya itu ada glitter-glitternya seperti ini ya. Terus uppernya juga cukup fleksibel, cuma emang agak lebih tebal dibanding LS20 menurutku ya. Ini terus sudah terpisah, bentuknya juga sama, nggak ada perubahan. Dan ya di atasnya ada logo Specs dan tulisan Specs seperti ini.
kita bahas kaki bagian dalam seperti ini ya, nggak ada logo specs. Terus pattern detailnya, garis-garisnya juga sama seperti yang dulu. Untuk shape-nya juga sama dari potongannya. Oke, kita bahas bagian belakang. Belakang seperti ini, nggak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Yang emang tetap dari segi modelnya, ya namanya juga reborn gitu ya, dibuat ulang. Jadi sedemikian rupa lah dibikin semirip mungkin sama pendahulunya gitu ya, atau keluaran pertamanya. Dan ini keren seperti ini ya. Oke, kita bahas insole-nya. Insole-nya nggak bisa dilepas, bisa juga sih dipaksa. Ini seperti ini insole-nya. Terus bawahnya juga seperti itu. Ya, aspeks lah ya, rapi gitu ya. Terus pelapisnya bahan padding dan bagian heel tuh bahan sintetis. Terus untuk ketebalan busanya juga sama gitu ya, seperti LS Reborn keluaran yang lama juga sama. Oke, kita bahas outsole-nya. Outsole-nya seperti ini. Sama seperti keluaran yang lama juga sama. Terus ini pakai Vertex 2.0. Ya. Seperti ini. Ya. Dan ini model startnya start chevron. Enak banget karena aku sering pakai hyperspeed, itu benar-benar enak menurutku ya. Hyperspeed itu juga enak menurutku, harganya juga cukup murah. Dan ya, kurang lebih outsole-nya seperti ini. Kita coba timbang di size 39. Kira-kira kita dapat berapa? 168 gram di size 39. Oke. Seperti apa detail saat sepatunya dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia ya detail dari specs Lightspeed Reborn Illuminate Pack ya. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya nggak jauh beda dengan produk specs Lightspeed Reborn yang lainnya menurutku ya. Ini benar-benar untuk feel ya, rasanya sama aja menurutku. Uppernya juga sama, kelembutannya juga sama, teksturnya juga sama. Jadi ini benar-benar kayak mengobati Lightspeed gitu ya, yang Reborn, karena dari segi tekstur detailing ya kayak nggak jauh beda dengan pendahulunya gitu ya. Dan ya, untuk segi sizing ya kembali lagi nggak jauh berbeda gitu ya. Ini lebih rekomend untuk kaki yang narrow daripada yang kaki yang lebar. Jadi buat kaki kalian yang lebar disarankan abses gitu ya, kalau pengen coba Lightspeed Reborn ini gitu ya. Oke, untuk segi model dan desain dari angka 1 sampai 10 ini ya 8 lah ya. Keren banget sih menurutku. Dari segi warna juga keren ya, dari segi detailing ya seperti ini. Kalau Lightspeed Reborn nggak jauh berbeda dengan produk-produk Lightspeed Reborn yang pendahulunya gitu ya, dari segi motif tentunya. Cuma ini dari segi detailing benar-benar keren. Banyak banget permainan glitter-glitternya di bagian uppernya. Dan ini benar-benar keren sih menurutku ya. Dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ini 8,5. Keren menurutku. Oke, kita ngomongin tentang kenyamanan. Dari angka 1 sampai 10 kembali lagi nggak jauh berbeda dengan Lightspeed Reborn yang pendahulunya. Jadi menurutku
dari angka 1 sampai 10 dari segi kenyamanan, ini 8,5. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian coba miliki atau beli di tahun 2022? Menurutku kalau kalian pengen nostalgia gitu ya, dengan spek Lightspeed Reborn ini gitu ya, ini cukup layak sih menurutku. Karena ya kembali lagi, Lightspeed Reborn ini emang terkenal untuk tipe-tipe pelari gitu ya, akselerator gitu ya, atau akselerasi. Ya, jadi menurutku kalau kalian pengen nostalgia, ini sangat-sangat patut dimiliki gitu ya. Cuma kalau kalian punya sepatu Lightspeed Reborn gitu ya, yang pendalunya gitu ya, dan masih kondisinya masih bagus, ya nggak ada masalah sih kalau kalian nggak mau upgrade. Cuma dari segi warna ini benar-benar keren sih menurutku, benar-benar keren banget. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini, video unboxing specs ya Lightspeed Reborn ya Illuminate Pack. Jika kalian punya referensi sepatu bola futsal yang menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya Maju Terus Super Indonesia. And see you next video. So, ciao. Bye.